بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لتحصيل الأنوار وأمرنا بتصفية القلوب والأسرار عن الصفات الذميمة وصول الآثار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرب الغفار وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله المختار اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد النور الأنوار وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه الأخيار أما بعد Yang kita hormati, kita muliakan para habaib dan para ulama محبين hadirin, rahimakumullah Alhamdulillah Puji syukur selalu kita Ucapkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Yang dengan hidayahnya, taufiknya, inayahnya kita pada malam ini Dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di majlis yang penuh berkah dan rahmatnya ini Salawat dan salam atas junjungan kita nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga para sahabat zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah para muhibbin rahimakumullah al hikmatul khamisah ba'da mi al mi'atain minal hikamil ataya qala al imam Ahmad ibn Athaillah as-Sakandari rahimahullah manfaatana bi ulumihi wa asrari hikmah yang ke-205 dari Al-Hikamil Atwa'iyah berkata Imam Ahmad Ibnu Atwa'illah as dari rahimahullah nafa'ana bi'ulumi wa aswari Rubbama waradat alaikal anwar pawajadatil qalba mahsuwan bisuaril asar partahalat haithu ja'at hikmah yang ke-205 artinya seringkali datang atas engkau cahaya-cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala maka mendapatilah cahaya itu akan hati dipenuhi dengan rupa-rupa asar maka pergilah itu cahaya sekira-kira dia datang. itu terjemahnya hikmah yang ke-205 ini. Al-anwarul ilahiyah katsiran ma cari qalbi. Fala tajidu maudian listiqrariha. Cahaya-cahaya dari Allah. Baik cahaya Islam, cahaya iman, cahaya ihsan, seringkali cahaya-cahaya itu datang ke hati kita, datang ke hati kita. Maka, cahaya itu tidak mendapati di dalam hati kita itu tempat untuk bertetap. lima galab alaihi min su min suwaril azar karena sesuatu yang telah menguasai atas hati itu daripada rupa-rupa azar artinya cahaya itu rancak saja. menjinguk kita rancak datang Anak berbuat hibak Hendak berbuat inya hibak berbuli. Rancak datang siang mau malam mau Pagi sore mau cahaya itu datang ke hati kita Cuma wadah kita ini sudah hibak Nah wadah kita ini sudah dipenuhi Dengan rupa asar Nah apa rupa asar itu kahubil mal seperti cinta harta. hati kita ini dipenuhi cinta kepada harta. Siang malam pikiran kita kayak apa supaya sugi itu dipikirkan, menghayal jadi orang sugi, tapi mimpi mimpi sugi jadi hati kita dipenuhi dengan dengan cinta harta itu. Kada habis-habisnya. Cahaya itu masuk sampai ke hati terbulik, terbulik. Kenapa? Karena hati kita ini sudah sudah sibuk. Karena kau lagi melayani, karena kau lagi menerima. Karena sibuk dengan kesibukan-kesibukannya itu. Seperti mencintai harta, mencintai kedudukan, pangkat, jabatan, mencintai keluarga, mencintai anak, dan selainnya daripada dunia ini. Gitu habis pikiran kita tercurah, hati kita terkuras ke sana. Wakar ria seperti ria pulang. Ria sum'ah wal kibri sumbong wal hikdi dendam wa gairi hadan selain min zamimah daripada sifat-sifat yang tercela. Nah, jadi hati kita ini penuh dengan demikian itu. Nah, maka cahaya-cahaya yang dari Tuhan tadi begitu melihat hati tadi dipenuhi dengan demikian itu, partahalat dia berangkat dia pergi minal makanil ladzi nazalat fi dari tempat yang dia sudah turun pada tempat itu wa kalbu qalbu yaitu hati tadi afara rahimakumullah kenapa hati yang demikian tadi kadang mau ditempati oleh cahaya itu cahaya ini ya ada mau tak kumpul lawan itu. kadang mau tak lawan cinta harta, cinta kedudukan. kadang mau tak kumpul lawan ria, sumbong. Di mutahharatun muqaddasah. Karena cahaya-cahaya Tuhan tadi adalah sesuatu yang suci. Nah, sesuatu yang yang suci kita aja kalau akan membuat kada akan memasukkan air ke dalam cangkir kalau di cangkir itu ada sesuatu yang najis kita hendak minum misalnya ambil cangkir di cangkir ada teh cacak kada jadi menumpahi kita Kalau jadi menumpah cangkir itu kenapa karena cangkirnya najis yang dibuat ini bakal diminum suci Nah cahaya-cahaya tadi itu barang suci, barang suci. Anwar ilahiyah, cahaya-cahaya dari Tuhan. Mutahharatun muqaddasa. Bala tastakiru fil qalbil mudannas. Bidalik, nah, kadang mau singgahnya. Hmm, kadang mau tetap di hati yang dikotori dengan yang demikian tadi. Nah para muhibbin rahimakumullah. <tuh> Kaman hadara majlis ilmin pastama'a kalam Allah Ta'ala wa kalam rasulihi wal hukama min al-awliya wal ulama pada hadal qalba pala yajidu bihi maudian istaqarra fi partahala minhu bahaluhu ba'da istima'i ma dhukir kahalihi qablu la yantafi'u bidhalik Seperti orang yang hadir di majlis ilmu Nah, seperti kita yang berhadir berkumpul di majelis ilmu apa yang kita dengari di majlis ilmu ini? Kalam Allah, Al-Quran Kalam Rasulullah, hadis-hadis Nabi Perkataan-perkataan para hukama Ahli hikmah dari Aulia para ulama Itu yang kita dengar di majlis ilmu tadi Nah semua itu adalah anwar, cahaya-cahaya Nah semua itu cahaya-cahaya pada halal kalba Firman Allah Hadis Nabi Perkataan awliya Masuk ke dalam hati kita Kadang mendapati dia Dalam hati tempat untuk bertetap Apa yang kita dengar dari Quran hadis Kalamul awliya Perkataan pewali Masuk ke dalam hati Kadang punya tempat Nah kadang tempatnya Para minhu pergilah dia. Bahasa kitanya masuk telinga kanan. Nah, turun ke hati hibak penuh hati kita keluar lagi di telinga kiri. Nah, sama itu. Fahaluhu ba'da istima'i madzikir kaalihi qablu la yantafi'u bidzalik maka keadaan orang tadi sesudah mendengari hadis Quran dan sebagainya tadi sama dengan keadaan sebelumnya sama dengan keadaan tidak bisa mengambil manfaat dengan demikian itu kenapa karena kada singgah lewat saja nah lewat saja kada singgah walaupun yang demikian itu kemasukan Quran, kemasukan hadis telinga nih walaupun itu kada sunyi dari barakah dan pahala. Walaupun ada aja berkahnya, ada aja pahalanya, tapi kada maksimal, kada sesuai yang diharapkan. Hmm. Kada sesuai yang yang diharapkan. Kita mendengar kalam Allah masuk inya telinga, mengontrol hati, hatinya penuh bulik lagi lewat telinga kiri itu ada aja berkahnya ada aja pahalanya tapi kada sesuai yang diinginkan yang diinginkan tuh mestinya masuk ke dalam hati singgah di situ nah, singgah bertetap di hati itu yang diharapkan nah, para muhibbin rahimakumullah kita baca Quran baca Quran baca Yasin baca surah waqiah surah tabarakalladzi biyadihil muluk <tuh> baca nah keadaan kita sebelum dan sesudah membaca surah itu kada ada berubah sama berarti bacaan itu kada singgah dalam hati kita hanya kita baca masuk ke dalam hati lewat padahal waktu kita baca Quran itu wah datangan cahaya-cahaya Tuhan Sesuai apa yang kita baca Cahaya Islam datang ke dalam hati kita Lihat hibak bulik Datang cahaya iman Lihat hibak bulik Datang cahaya ihsan Sesuai apa yang kita baca dari kalam Allah itu Layan hmm. Tidak bisa mengambil manfaat dengan demikian Nah, jadi di sini artinya bahwa Imam Ahmad Ibnu Atta'illah ini menerangkan kepada kita bahwa rahmat itu selalu selalu ada. Cahaya selalu ada. Selalu ada. Selalu datang. Kita i'tikaf di masjid, itu kita sebenarnya mengundang cahaya itu. Mengundang cahaya itu. Kita ke majelis ilmu, itu mengundang cahaya itu. Dan datang. Nah, diundang cahaya datang. Tinggal kitanya lagi bisa kada menerima Bisa kada lagi melayaninya Nah, ثم قال الإمام بالحكمة السادسة بعد المئة الثانية kemudian berkata Imam Ahmad dalam hikmah selanjutnya 206 parig qalbaka min al aghyar tamlahu bil ma'arif wal asrar kosongkan Nah, hati engkau itu dari agyar, dari yang demikian tadi. Kosongkan hati itu. Niscaya engkau bisa memenuhinya dengan ma'rifat dengan segala macam rahasia-rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya kita solusinya. Kayak apa cara supaya mau singgah cahaya tadi? Supaya mau singgah Nah caranya di sini kusungi ya dahulu wadah itu, kusungi dahulu supaya muat nih. Nah, supaya kusungi. Nih saya bisa engkau penuhi itu hati engkau dengan ma'rifat dengan asrar. Farik qalbaka ayyuh hasalik. Kosongkan hati engkau itu, wahai orang yang berjalan menuju Allah, Daripada hubbid dunia, daripada mencintai dunia, bi dan bergantung dengan selain Allah. Nah, kosongkan hati dari dua itu. Kosongkan hati daripada mencintai dunia. Kosongkan hati daripada bergantung dengan selain Allah. Dengan apa mengusungkan hati daripada mencintai dunia daripada bergantung dengan selain Allah wadzalika bizuhdi biha wattawakkul ala Allah taala hatta la yabqa fi qalbika illa hubbullah taala wal i'timadu billah taala nah caranya mengusungkan hati itu daripada cinta dunia ini bizuhdi bizuhdi dengan zuhud dan cara mengusungkan hati daripada berpegang dengan selain Allah dengan bertawakal atas Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada tersisa di hati engkau selain mencintai Allah Subhanahu wa taala dan berpegang dengan Allah Subhanahu wa taala nah itu para muhibbin rahimakumullah jadi dua macam itu artinya supaya kau mengisi hati dengan cahaya itu kita kusungkan hati daripada mencintai dunia Mencintai dunia Dikusungkan dengan apa? Cara mengusungkannya dengan zuhud Kenapa zuhud itu artinya? Zuhud itu membuang Dunia-dunia yang membuat kita lupa kepada Allah Membuang dunia-dunia yang membuat kita ini kada kau lagi beribadah. Membuang dunia-dunia yang membuat kita ini talanggar hukum Allah. Itu yang dibuangi. Kada semua dunia dibuang, kada. Kada semua dunia dibuang. Yang dibuang itu mana pekerjaan-pekerjaan, mana gawian-gawian, mana tugas-tugas yang seringkali membuat kita lalai kepada Allah. Mana yang seringkali membuat kita jadi maksiat lawan Allah. Itu nang dibuang. Nabi di nah, hendak menambah pekerjaan, apalagi menambahi. Nang ada lagi sudah kerja pikawa amal. Nang ada lagi sudah banyak melanggar hukum Allah. Nang ada ini aja sudah banyak taliwat sembah yang ditambah pulang pekerjaan yang lain. Menambah pulang segala macamnya, membuka nah, pulang cabang di sana sini. Nah ini ngarannya hubud dunia. Nah itu dalam hati ada selamat sudah. Selamat apa? Selamat tinggal. Bukan selamat dunia akhirat. Kata. Selamat tinggal. Karena akan bisa disinggahi oleh cahaya itu. Buka cabang sini, buka cabang. Yang nah, ada aja sudah 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 keduduran agamanya. Sembah yang ada kau lagi berjamaah, mengaji balang kambingan sudah. Hanya nasa macam ini ditambahi pulang Itu ngarannya hubut dunia Itu nang dicela Jadi zuhud ini bukan artinya Menghabiskan dunia Kada macam itu Zuhud ini membuang dunia Yang membuat kita demikian Mengambil dunia yang membantu kita Ke jalan Allah nah, Ambil dunia yang membantu kita untuk beribadah kepada Allah ambil usaha yang membuat kita jadi pahala dengan usaha itu, ambil dagang yang membuat dagang itu membuat pahala lawan kita, buang dagang yang membuat dosa, buang dagang yang membuat kita lalai kepada Allah. Nah itu pengertian zuhud tadi. Nah. Jadi caranya mengusungkan hati daripada hubud dunia itu dengan zuhud tadi. Kita kau aja membedakan. Namun sebanyak ini bah, sudah kasih bukan sudah, sudah kasih bukan. Namun kau ini aja oh masih selamat, masih kawa sembah yang berjamaah, masih kawa nuntut ilmu, masih kawa silaturahmi, masih kawa mengilangi orang sakit, masih kawa nah, itu ingon aja usaha itu bagus saja. Nah, mana usaha-usaha yang membuat sibuk luar biasa itu yang mesti dibuang Bila itu diingun, ya tadi. Nah, kemudian kosongkan hati daripada bergantung dengan selain Allah. Nah, bergantung dengan selain Allah, artinya orang ini kadang merasa aman dengan Allah, kadang merasa bahagia dengan Allah. Kadang merasa tentram dengan Allah. amun macam ini hati kita kadang akan mau disinggahi cahaya Allah. Karena senangnya kita bukan dengan Allah. Bergantungnya kita bukan dengan Allah. Ada orang yang senangnya dengan harta. Ada orang yang senang hatinya dengan keluarga. Ada orang yang senang hatinya dengan pekerjaan. Ada orang yang senang hatinya dengan makan minuman. Nah, orang ini kadang senang, belum senang hatinya dengan Allah lagi. Lalu bergantung dengan itu, bergantung dengan itu, kadang bergantung lagi dengan Allah karena kesenangannya di situ. Amun kadang itu, belisah. kadang tenang pikiran. Nah, kadang tenang pikiran, bila dapat itu, hatinya tenang. Nah, ini orang artinya bergantung dengan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala.

hatta la yabqa fi qalbika illa hubbullahi ta'ala wal la'i'timadu billahi ta'ala fatadkhula qalbakal anwarul ilahiyyah. Nah. Sudah sudah itu kita kusungi. Kita buang mana harta benda yang mengganggu ibadah, kita buang. Mana harta benda yang jadi pahala, simpani. Nah. Selama ini kesenangan kita dengan harta, kedudukan dibuang. Cari kesenangan dengan ibadah Cari kesenangan dengan zikir Cari kesenangan dengan nuntut ilmu Nah bila sudah itu ada pada diri kita Maka cahaya-cahaya itu akan masuk ke dalam hati kita Masuk ke dalam hati kita Masuk Watas takir rafihi dan bertetap dalam hati Nah cahaya itu bertetap Bila sudah cahaya itu bertetap di dalam hati kita

Nah itu jalan akhirnya kita akan bisa menyaksikan segala sesuatu itu berdiri dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang dituju. Ini yang dituju. Nah, ini akhirnya kita kini bisa bisa menyaksikan alam semesta ini berdirinya dengan Allah Subhanahu wa taala bukan dengan dirinya sendiri. Nah, jadi kita melihat apapun kada lupa lagi lawan Allah. Karena itu bisa berjalan dengan sebab Allah. Nah, ini bisa berdiri dengan Allah. Ini bisa tumbuh dengan Allah. Ini bisa bergerak dengan Allah. Nah, itu akhirnya bisa macam itu karena hati kita sudah dipenuhi dengan cahaya-cahaya tadi. Nah, selama hati kita belum kemasukan cahaya tadi, kita akan bisa, kadang akan bisa musyahadah seperti itu, selalu yang kita pandang asbab selalu yang kita pandang sebab kada akan bisa ingat dengan musabib yang membuat sebab itu nah, para muhibbin rahimakumullah pasir tapi hadratin Naimil Mukim indal malikil Karim kalau sudah kita bisa demikian itu kita melihat sesuatu itu kada bisa lepas dengan Allah kita melihat barang apapun kada bisa lepas daripada penciptanya kita melihat apapun tidak bisa lepas dengan yang membikinnya. Nah pada ketika itu engkau sudah berada di dalam hadrat kenikmatan yang abadi di sisi Tuhan yang maha mulia. Nah, sudah sampai kita ke hadrat yang mulia itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Waman man arada surhata syair ila hadal maqam. Pal yufarriq kalbah wa alat tamam barang siapa yang menghendaki cepatnya perjalanan menuju yang demikian kosongkanlah hati bersihkanlah dengan sempurna nah, hendak lakas kita dapat macam itu nah, lakasi bersih hati daripada yang demikian tadi hendak lambat ya lambat juga. Misalnya kada kawas sekaligus ya tunggu butingan, tunggu bijian di sisi apa? Oh ini, semacam ini mengalihi nah, istirahat. Nah sebuting pulang, anjuran mengalihi istirahat. Kada kawas serentak nah, tergantung kitanya. Dengan kadar kayak apa kita membersihkan hati, sekadar itulah cahaya yang masuk kepada hati kita. Misal kita hanya kau membersih sekian, nah sekianlah kau masuk cahaya. Dengan kadar kita membersihkan Maka disitulah adanya tahliyah tadi Dengan kadar membersihkan itu Sedemikian kadar itulah kita naik derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala nah, Para muhibbin rahimakumullah Jadi itulah hikmah yang 205 dan 206 ini penjelasan tentang kenapa sebab kita kada bisa mengamalkan ilmu padahal kita sudah mendengar beratus kali beribu kali kada kau mengamalkan nah, sebabnya karena ilmu itu cahayanya kada bisa masuk ke dalam hati caranya supaya masuk nah, kita buangnya sedikit diuga-uga ya di hati sedikit nah diuga yang sasak nah. nah, di kita dimasukkan cahaya nah dengan kadar itulah membuang sekadar itulah masuk bila hendak lakas man arada atas sair ila hadal makam bila hendak lakas sampai kepada makam tadi makam di mana dia bisa selalu melihat sesuatu tidak terlepas dari Allah nah hendak sampai ke situ lakas nah, lakas itu membersih lakas membersih daripada macam-macam yang menguturi tadi nah kemudian hikmah yang ke 200 ratus توجف إن شاء الله تعالى، لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم على الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين لنصير عند المستقيم. صلاة الذين أمنوا وأعلموا غير المؤمنين، من الله. يالله بها، يالله بها، يالله بحسن الخاتمة، يالله بها، يالله بها، يالله بحسن الخاتمة، يالله بها، يالله بحسن الخاتمة، يالله بها، يالله بها يالله بحسن الخاتمه يالله بها يالله بها يالله بحسن الخاتمه يالله بها يالله بها, يالله بها الله بحسن الخادم ويا أيها الرجل منه شفاعة صلوا سلموا تسليما اللهم صل وسلم